abis. Selamat makan. Selamat makan, Dede. Sendirian ya. Saking sibuknya Rizky Billar tak bisa menghadiri triple date yang ia jadwalkan bersama sahabatnya Adi Sky dan Haris Friza. Hanya istrinya Lesti yang bisa dinner bareng sahabat-sahabatnya tersebut. Billar, kita tungguin di sini pokoknya. Kata tadi mau triple date nih. Kita udah di sini semua. Udah siap nih, Billar. Yang kalah nih ya, tolong. Oke, kita lagi kawal para wanita ini. Kita lagi kawal. Bagus banget view-nya. Enjoy ya kalian ya. Padahal sebelumnya Rizky Billar sendiri sudah menjadwalkan dan ingin triple date bareng sahabat-sahabatnya. Namun karena si kesibukannya, terpaksa ia tak bisa menghadirinya. Kita lagi kawal para wanita ini. Kita lagi kawal. Bagus banget view-nya. Enjoy ya kalian ya. Ya, selalu kompak kalianlah ya. Semoga selalu berkah, rezeki selalu melimpah, dan persahabatan selalu langgeng hingga akhir tentunya. Kedan, coba liatin apinya dulu, Kedan. Aduh, udah ganti aja. Memang luar biasa, Kedan, kita saat ini. Ini kayaknya dia mau ngomong juga ya, ini. Apa? Coba ya. Dia di tengok di tempat ini. Gak, di frame, dia pilih pahit. Abis lipat, pindah ke lu. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.